6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1. Kita belajar di tema 1, diriku, subtema 2, tubuhku, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, mari kita belajar membaca. Membaca anggota tubuh kita. Bacalah dengan nyaring ya. Nah, yuk kita baca bersama-sama adik-adik. Jari. Jari. J A R I. Dibaca jari. Kata kedua, saya. Saya. S A Y A. Dibaca saya. Ada. A Da. A, D, A. Dibaca ada. Lima. Lima. L, I, M, A. Lima. Jadi kalau digabungkan, jari saya ada 5 ya. Di satu tangan kita itu jarinya ada 5. Nah, itu tadi ya cara membacanya adik-adik. Nah, kalian sudah mengenal nih anggota tubuh kalian. Kalian juga sudah bisa membaca bilangan 1 sampai 10. Nah, adik-adik, mari kita tuliskan lambang bilangan yang sesuai dengan namanya. Misalnya di sini 8. Nah, lambang bilangannya seperti ini atau angkanya 8 itu. Nah, sekarang 3. Nah, 3 itu lambang bilangannya seperti apa adik-adik? Ya, 3 itu seperti ini adik-adik. Ini adalah bilangan 3. Lalu berikutnya ada 5. Bagaimana lambang bilangan 5? Ya, bilangan 5 itu bentuknya seperti ini. Ya, seperti huruf S tapi ini lurus adik-adik. Ya, ini adalah bilangan 5. Kita lanjutkan ya adik-adik ya. Di sini berikutnya ada bilangan berapa ya? 10. Nah, bilangan 10 itu lambang bilangannya bagaimana ya? 10 itu ada angka 1 dan 0. Ini adalah bilangan 10. Lalu ada bilangan 6. Nah, lambang bilangan 6 bagaimana? Jangan terbalik dengan angka 9 ya adik-adik. Nah, lambang bilangan 6 itu seperti ini ya. Ini adalah bilangan 6. Lalu 1. Nah, lambang bilangan 1, ya lambang bilangan 1 seperti ini. Ya adik-adik, semoga bisa menulis lambang bilangan. Nah, sekarang adik-adik, hitung banyaknya anggota tubuh, lalu tulis lambang dan nama bilangannya. Misalnya di sini ada lidah. Lidah kita itu ada 1. Ini adalah nama bilangannya. Lambang bilangannya adalah
seperti ini ya, satu angka satu. Nah sekarang hidung kita itu ada berapa adik-adik? Ya ada satu. Kalau ditulis lambangnya adalah satu seperti ini. Nama bilangannya satu, berarti S-A-T-U, satu ya. Lalu berikutnya ada telinga. Nah telinga kita ada berapa ya adik-adik? Ya ada dua. Maka lambang bilangannya adalah angka dua seperti ini. Nama bilangannya dua. D ya, U A, dua. Berikutnya ada gambar jari. Jari kita ada berapa? Ya satu tangan itu jarinya ada 5. Nah, maka di sini kita tuliskan lambang bilangan 5. Nah, seperti ini. Nama bilangannya 5. L I M A. 5. Seperti itu adik-adik. Lalu berikutnya ada dua kaki. Nah, ini adalah lambang bilangan 2. Nama bilangannya D U A, dua. Ya, seperti itu. Lalu ada gambar mata. Nah, mata kita ada berapa? Ada dua. Berarti kita tulis dua juga. Nah, nama bilangannya dua. D U A. Nah untuk gambar ini Kak Citra hitung ini adalah gambar tangan, bukan jari ya. Kalau jari kita ada 10 boleh. Kalau ini ada tangan kita. Nah tangan kita ada 2 ya. Tulisannya D U A. Kalau jari kita ada 10. Nah adik-adik bisa tuliskan angka 1 dan 0 kalau yang diminta adalah jari. 10 seperti itu. Nah adik-adik yang hebat, perhatikan gambar berikut ini. Benny dan keluarganya sedang berolahraga. Adik-adik mari kita berolahraga ya. Jagalah kesehatan tubuh kita. Berolahragalah dengan teratur adik-adik. Ayo lakukan bersama anggota keluarga kalian. Gerakkan kaki dan tangan kalian ya adik-adik. Tubuh akan sehat dan hati kita gembira. Kalian bisa berjalan-jalan, bisa berlari bersama keluarga, bisa naik sepeda bersama keluarga. Itu akan membuat tubuh kalian sehat. Nah demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 1 subtema 2 pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.